Pedo. Pedo. Kang eta mah pedo. Ih, kalem ka. Masih geuh ka. Tadi mah mere aya nu ka. Deket kalah narik. Jadi ya kan kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat semuanya. Dan berjumpa lagi dengan saya namanya di channelnya Serobulut ya. Kali ini saya akan berpetualang ataupun dalam rangka pencarian juga ya si dasar ya. Konon menurut warga sekitar di dalam gua ini terdapat banyak sidatnya ya. Sudah terbukti dulu sama Kang Budi pernah dapat sidat satu ekor babon curug baraya. Saya penasaran gitu kan, pengen buktikan apakah benar ataupun tidaknya. Lokasinya di mana kan? Di daerah Cidolog. Cikarang. Cikarang ya, Kecamatan Cidolog. Ya. Ini gua apa namanya kan? Gua Gelam. Gua Gelam ya. Ya betul. Mudah-mudahan kita semua dikasih keselamatan, kelancaran, dan hasil yang sangat memuaskan ya. Oke, ikuti keseruannya ya. Cukup saya saja yang kemana karep. Penonton jangan ikut-ikutan kemana karep. Nanti bagi kemana karep. Pokok nama ya. Gitu ya lah. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Kita lanjut nanti di dalam. Ini dia pemirsa. Dalam lubangnya ya. Keadaannya seperti ini ya. Sangat indah sekali ya. Apalagi kalau perangannya sangat cukup ya. Ini sangat indah sekali ya. Kalau dikelola sama pemerintah setempat ya, pariwisata setempat, ini sangat rekomendasi banget ya. Sangat indah, alami ya. Dan di sini juga banyak orang yang berdatangan ke sini. Katanya ziarah juga. Ini hati-hati ya, harus bawa baterai juga, bawa handler. Nanti itu persewaan. Nah, ini dia penyisiran, pencarian sidatnya ya. Biasanya suka banyak bertengger nongkrong di sini ya. Airnya kecil ya di sini. Ini asli dari pegunungan. Ya. Asli dari pusatnya. Itu lubang juga ada di sana. Banyak walet di sini, sarang walet juga ya. Dimasak lumayan. Itu ya, ada lele ya. Kutukan lele tuh ya, berkumis itu. Kayaknya ini kalau nggak salah ikan lele itu nggak ada betinanya ya. Betul sekali, kita tangkap satu ya, sudah dapat. Nggak ada betinanya soalnya kamu berkumis ya. Soalnya masa wanitanya berkumis ya. Pasti rata-ratanya itu cowoknya semua ya. Tuh ditanggap. Wih, enggak ada. Dapat ya. Ekor ya. Sini coba. Tadi ya. Tuh bersembunyi di situ tuh lelenya. Bisa dapat satu ekor dan sepertinya kurus-kurus baraya. Jarang ada pakanan kasihannya. Ya.
ditangkap pakai tangan kosong ya. Kita tangkap pakai tangan kosong, teman meleng dihajar pakai tilus rambo. Ini bapak aja. Tuh Kang Budi langsung ditangkap ya lelenya. Di sini cukup panas juga itu satu lagi Kang Budi tuh. Siap, kita ambil lagi. Tas basah. Bapak doanya jurus rambo. Pakai jurus rambo aja ya, kita sensor nanti ya. Nah, itu dia. Aduh. Itu benar. Itu dia. Nah, di bawah batu kan. Di atas bawah batu. Kan di dalamnya sana ada sidat. Kenapa batu itu? Oke, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan di sini masih terdapat banyak sidat ya ataupun lele ya. Lanjut aja, Pak. Oke, ini dia perjuangannya sangat ya seru sekali ya, tapi harus hati-hati, ini salah sedikit meleng sedikit kepala kejedot alias tidak gor, nanti benjol kepala ya. Oke, pemirsa. Katanya ini menurut mitos ya dan kepercayaan warga setempat, ini dulunya disebutnya gundukan padi ya ataupun lumbung padi. Nah, ya sawah. Dan itu simbolis sawahnya katanya ya. Nah, itu dia ya simbolis sawahnya minimalis ya. Nah, ukiran meraya. Ini ukiran. Sudah nah, ini dia sawah. Tak gundukan padi. Gundukan padi. Saksana jan bari gundukan batu di dia mah. Saya menurut cerita zaman kolot mah gunukan pare. Ya. Gunukan pare baraya. Tapi benar ataupun tidaknya itu kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Yang penting kita saling menjaga ya, saling menghormati satu sama lain ya. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Mana Kang? Ada apa? Di sini dulu konon katanya betah hijau kan ya? Ya. Betah hijau di sini menceritakan bahwa di sini itu tempatnya betah hijau. Tempat apa kok masih? Mungkin lebih tepatnya di sini itu tempat singgah ya. Persinggahannya. Ini tempatnya sangat indah sekali ya. Walaupun tidak diurus tapi ini cukup bersih ya. Mari kan. Ini cukup bersih. Lihat. Mantap. Pembatuan anak kayak cukup mantap sih ukiran tuh. Nah, alamiah ya. Menang dolar dirinya. Oke, apalagi Kang? Udah. Eh, pemirsa, di dalam gua ini ada curug ya. Lihat. Tinggi sekali ya. Itu tuh lihat lagi naik, lagi manjat. Kang Budi itu mulai naik. Ngeri sekali pemirsa. Aduh. Ini dia ya perjuangan kami. Oke, dan sendalnya jatuh. Oke, kita saya nanti akan manjat ya. Kita lanjut di video selanjutnya kalau udah di atas. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah keluar dari dalam gua ya. Tahu-taunya sekarang udah mau maghrib ya, udah mendung gelap gerimis lagi ya. Untung-untung di dalam tadi nggak ada air, nggak ada hujan besar ya, mengakibatkan banjir. Kalau banjir ya kita nggak tahu gimana nasibnya ya. Sekarang pun kita baju udah basah semua ya. Walaupun tidak hasil, tapi cukup bersyukur ya kita keluar dengan keadaan selamat ya. Alhamdulillah. Walaupun masalah hasil itu belakangan, yang penting kita selamat aja dulu ya.
dan lihat keindahan di dalam itu sangat puas sekali ya, luar biasa. Yang bernyali tinggi ya, yang suka dengan ekstrim silakan datang ke sini ya. Masih banyak gua-gua yang lain. Oke, okay, bah, balelol deh. Oke, okay. Paling saya kalau nggak hujan nanti malam pasti dilanjut mancing belut sama mancing sidat juga ya di aliran sungai ini ke hilirnya. Sekarang istirahat dulu ya, mungkin mandi dulu ya, salin, kita lanjut lagi. Spesial acara 24 jam non-stop mancing belut, mancing sidat, explore juga. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran juga, dan mudah-mudahan dapat rezeki juga. Oke, kita lanjut ya. Tuh, masih kokodok tuh seorang mah tuh. Oke, pemirsa, saya menemukan lubang ya di sini, di bawah dedaunan ya di sini. Mudah-mudahan ada sambaran langsung ya, tidak harus menunggu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di mana jelema di ayat istiqom anu tiga rupa ya ta kajen kerku maha kajen di mana datang perintahan dari Allah Subhanahu Wa Taala saya mau ngawal insyaallah tapi bina diri nanti kodak patokan nyatana abro atuk imu ko balasil ambil datang perintahan Allah sahak luar inolak di mana jelema pakai umpan anak atak ya kita gerek terus. Dan akhirnya pemirsa ya, ditarik juga ya. Wih, mantep, lihat. Wuh, ngaduruk-duk ya. Ngaduruk-duk, kita mah makin tahan kan. Satenglah jauh teing, kita terkena. Tidak narik lagi. Sikap. Kena. Kena. Kena murang. Darahnya kena. Ui. Wih, kalah nurun. Wih, pedo. Kang eta mah pedo. Wih, kalem kan. Masih kena. Karek. Tadi mah merean, ayeuna mah kalah narik. Anagana masih kena metot mah. Kalemkeun. Sok nyeri angen mocelna. Tadi merean aing geus deket kalah narik. Pedo akang eta mah. Teriryagan kitu tanahna ge. Pedo akang. Edan. Ajeng kang mocel. Kumaha kang teh? Wadah kang geuningan. Aku sagede kieu. Babon baraya geuninganan teh. Eta anakan kulincaskeun kang. Kang sarata. Babon baraya yakin. Si Akang narik babon Cisuren akhirnya. Ibakan lah tirisan. Waduh, nyeut deui. Wis. Edan Akang ngadeg-deg to eta Akang. Kagak. Biasa saja. Normal-normal wih. Gajang cepeng huluna ngajrat ya kang. Edan, palingan atuh belut teteh sabeu nang ti kamari Kang nya. Babon baraya. Alhamdulillah lah. Sagede kieu mah kumaha tah? Terbayar tadi siang, terbayar. Capek kaguha asruk-asrukan. Betul. Tidak ada hasil cuma dapat lele. Pi malemna dibagiakeun ku nu kieu. Puas pokoknya. Tek newel deh Kang eta mulus. Mulus. Anculum-anculum Kang supaya ulah redot. Anculum-anculum sepuluh redot. Bahkan dia. Aduh. Puas pokoknya mah, iya mah. Nepi ka isuknya siap deh enak mah. Siap. Dilajangkan. Pokoknya mah ini mah spot sudah beberapa kali. Nggak pernah yang namanya belutnya. Kecil. Babon terus ya. Babon terus. Pokoknya mah iya mah salam buat semuanya ya. Grup pas sama. Buat pasukan anti skip. Dikumpulkan ke sadayana tanpa terkecuali khususnya grup formula, terus di spesialnya mau buat paketunya semuanya lah di semua grup, terus sama PPY ya, perjuang YouTube juga ya. Dan ada satu lagi buat rekan saya yang dari Cianjur ya, Kang Aang dari ekspor Cianjur. Betul, ya sama Kang Nanangnya juga.
Kang Gepeng, Kang Gepengnya juga. Si Aki, Kang Kusoy, Aki nama. Aki Murusesa, betul. Oh, yo akarama. Pokoknya nama kita itu kasadaya nanya. Imah babon pirang. Mudah-mudahan kita sampai sip 3. Wis, mantap. Ya dah pokoknya nama di penarikan selanjutnya mudah-mudahan ayan lebih ageng deui, lebih besar lagi. Amin. Dadah, pokoknya mantap. Baraya Kang Jenal hari ini di spot ini baru mendapatkan babon lah. Setelah dari gua tadi asup-asupkan ripuh cenah lanjung baraya. Oke pemirsa, saya menemukan lubang ya di sini pakai umpan katak ya. Siapa tahu ini ada penghuninya ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini lubang sangat menggiurkan sekali ini. Begitupun saya. Ada sambaran, Kang? Menemukan lubang. Masih menemukan lubang. Di sini Maria. Wah, Kang Budi juga menemukan lubang katanya tuh di sana tuh. Nggak tahu sih isinya ada enggaknya ya. Kita coba aja dulu. Cuma pakai pancing. Lanjutkan setelah dari gua tadi. Gua ya. Setelah berpetualang ke gua. Wih, tinggali ayeuna Kang. Wah, ieu mah dijamin maknya. Ieu mah cayana gitu langsung nyembur. Sip. Cayana langsung nyembur keluar, Kang. Serasa jatuh cinta ini deg-degan ya. Ngelihat pergerakan ayeuna sigah kitu mah. Oke pemirsa, dan akhirnya disambar juga ya. Mudah-mudahan isinya cukup besar ya. Lihat nariknya kayak gitu. Ayo luat lah, tarik lagi, telan. Oke pemirsa, mudah-mudahan ini gak mocel ya. Ayo anin. Teuing tadah nuturkeun geuninganan teh. Siga nu bieu. Sajeng atuh ayaan. Ayaan pun teh Kang ieu mah. Ayaan ieu mah ya. Dapat lagi. Ieu mah ya. Babon lagi. Dapat lagi. Leuwih teh nu bieu tarikanna mah. Tarik. Kalem-kalem. Lekan tarik leutik ieu mah ya. Leuwih dari yang tadi. Leuwih dari yang tadi katanya baraya. Aduh, dua kali dapat setrek, woi. Edan, gini tanah-tanah itu kan. Rongkah itunya. Di jeroma ngelehan. Aduh. Tanah-tanah lebih dari, ternyata lebih dari yang tadi. Belutnya juga baraya ini mah. Lebih dari babon lagi. Mantep. Strike yang kedua. Strike yang kedua. Senengui. Loh, ya kumaha ya HP yang jadi ngeblur dia. Kan saha? Maka. Ngeblur ya. Oh, kacayan palingan. Dibakan dah. Sok, duh. Strike nu kedua baraya aduh aing osa-osa. Alhamdulillah. Kita beduk kawan. Aman lah udah tuh. Alhamdulillah pemirsa, strike yang kedua. Lampu. Lebih besar kayaknya. Lebih besar tuh yang kedua bukti. Lebih besar. Alhamdulillah ya. Sip. Saya bisa mengalahkan Kang Budi, biasanya saya di. Benar-benar saya belum dapat strike baraya. Aduh. Sekarang ini dua lumayan ukurannya besar-besar ya. Babon alhamdulillah semua. Ya rezeki dari kesabaran. Betul. Pokoknya salam satu hobi ya buat semuanya. Betul sekali. Cinta murak ataupun konten kreator apapun ya. Pokoknya salam hormat dari kita ya, Sero Blood dan Budai CS. Sip. Dan ini kayaknya blood swing ini Kang Budi. Swing lagi? Lihat, ini bloodnya swing gitu kayaknya bekas kena urak nih, lihat.
itu kan tuh jelas tak? Iya kang. Ya. Bener swing. Swing ya ini bekas. Mata anaknya pecah kang. Hah? Mata anaknya pecah. Ya matanya juga itu gak ada satu ya. Kayaknya bekas pancingan orang lain ya terlihat. Ini mungkin dulu pernah ada yang mocel di sini baru dapetin sekarang ya. Oke, kita lanjut kang di strike berikutnya. Saya tidak bisa berkata-kata dikarenakan saya masih di Golono, ting di Golono, ting can menang lah pokoknya. Can menang, cuci akhirnya mau mungkin di Golono. Sip lah. Oke, dadah, bye-bye di siap. Video berikutnya. Nah. Mantap, salam satu hobi, derek-derek jedud, konyonyot. Baik, pemirsa, saya menemukan lubang yang sangat glowing sekali ya. Ini pakai umpan katak ya. Mudah-mudahan langsung nyantap ya. Dan akhirnya pemirsa disantap juga ya. Lihat. Wih, nyangut kang. Lihat. Itu dia ya. Kita deketin. Nah. Itu dia ya. Nariknya kayak gitu ya, kayak sidat. Ini di bawah tumpukan batu ya. Ih. Curiga tapi narik-narik kieu tuh. Siga bogo. Iya. Tapi bekas keluar nama aya ada glowing itu liang nama teh. Menang di santapan cenah euy baraya. Itu. Tapi naon kan sih kan nu kieu sanggotanana? Tinggal hajing sidat. Tuh. Kali yang nama ada glowing itu. Sekaligus segur-segur tuh ya kan sudah berhasil belut kan ya mulia-mulia belut ya ayah tarik kan ayah kan babon diwa ya ngonyot lagi aduh deka mantap ya ya ini lubang glowing eh baraya. Aduh, di bawah tumpukan batu. Aduh, edas men, men. Edas men, men. Ini bisa keluar ya, ke batu hungkul ya. Batu hungkul. Aduh. Aduh. Sian orai. Aduh. Oke lah ya. Mual orai, mual. Belut. Wah, gak kan. Yang belut gede. Pur orai, iya teh. Tuan yang ngodok. Pemirsa, waktu sudah pagi lagi ya. Orang lain sudah pada beraktivitas, sudah ke kebun, sudah apalah pokoknya. Kita masih ngegere ya, masih ngurak dan hasilnya pun masih 2 ya, belum nambah lagi ya dari malam sampai sekarang. Aduh, mental emang di sini sangat dibutuhkan pemirsa. Wah, ini ya spot sungai ya, aliran dari gua yang kemarin telusuri malamnya dipancing ini. Oke pemirsa, dikarenakan waktu sudah siang ya dan kita tepat ngebolang 24 jam nonstop ya, dan hasilnya cuman kemarin lele 3 ekor ya. Betul. 3 ekor, belut 2 ekor ya. Ini dia belutnya ya. Nah. Ini cukup besar ya, 2 juga 3 kilo ada ya, 3 kilo 4 on. 4 on ya, sama airnya itu juga. Sip. Ya mungkin harus puas dengan hasil yang segini adanya. Yang penting kita ngebolang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channelnya. Saya Roblut. Bye CS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya mantap rasa pangkat. Jadi dia unggul. Ada dia.
Pemirsa, hasilnya kita akan timbang ya, berapa berat semuanya. Dua ekor ternyata 1 kilo 6 on ya, lihat. Sama airnya sih. 2 1 kilo 6 on ya.